Assalamualaikum, saya Nozlifah binti Bakti, student Bachelor of Psychology daripada OUM Alostar dan Perlis. Okey, khidmat masyarakat adalah satu program kemasyarakatan yang kita melakukannya secara berkumpulan dengan matlamat dan objektif yang tertentu. Program yang kami pilih adalah Hari Terbuka OUM di mana kita menjalankan jualan kepada komuniti dan majlis amal hari gala. Program tersebut melibatkan 50 orang pelajar, staff dan juga komuniti. Aktiviti yang dijalankan adalah bermula dari seawal pagi kita diberi taklimat, kemudian kita membuat persiapan tempat dengan susun atur meja, menyediakan makanan untuk jualan kepada komuniti. Kami menjual bomboloni. Selepas itu, selepas tamat jualan tersebut, kami akan membuat persiapan tepat untuk majlis amal hari gala. Pada majlis tersebut, kami memulakan dengan menyusun meja, kerusi dan menyediakan tempat persiapan untuk majlis tersebut. Saya sebagai AJK makanan menghidangkan makanan bersama kawan-kawan saya untuk tetamu yang terdiri daripada pelajar OUM dan juga tetamu kehormat. Selepas majlis tersebut, selepas majlis makan tersebut, kita disajikan dengan nyanyian choir, bacaan puisi dan juga cabutan bertuah pada akhir majlis tersebut. Setelah tamat majlis tersebut, kami mengemas dan menyusun semula tempat ini supaya menjadi lebih teratur dan tersusun seperti sedia kala. Program keusahawan ini dijalankan selari dengan salah satu 17 matlamat pembangunan lestari. Program ini dilakukan untuk membasmi kemiskinan dengan menyediakan bus-bus jualan kepada IKS dan peniaga kecil. Di samping itu, program ini dapat memupukkan semangat toleransi di antara setiap individu dan juga masyarakat komuniti setempat. Cadangan saya untuk program yang akan datang, program ini hendaklah diteruskan dengan membuat lebih banyak hebahan melalui Facebook, radio dan tampalan poster di tempat-tempat tumpuan awam seperti di hospital dan balai raya supaya dapat supaya ramai lagi komuniti dapat mengetahui tentang program ini dan dapat mengikut dan dapat membuat jualan bagi membasmi kemiskinan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh saya perkenalkan nama saudari? Okey. Saya Azizuna binti Wahab dari Jurusan Pengajian Islam UPU Universiti Malaysia Sungai Petani. Okay. Soalan saya, berapa lamakah tempoh program ini dijalankan? Okey. Tempoh program ini dijalankan lebih kurang 2 minggu yang mana ia melibatkan semua pihak lah dengan nak dapat persetujuan dan tuan punya tempat ni Open University Malaysia sendiri dan juga para peserta yang boleh hadirlah pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Okay, terima kasih saudari.
Okey. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan nama saudari? Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Amira binti Sabri. Boleh panggil Mira. Perlukah program ini dijalankan? Okey, bagi saya program ini sangat sangatlah perlu dijalankan kerana program ini dapat membantu masyarakat yang kat luar sana yang tengah dalam susah kan. So sangat wajarlah program ini diteruskan. Okey, terima kasih saudari. Assalamualaikum, boleh perkenalkan nama saudari? Waalaikumsalam. Saya Nurul Iman binti Nur Hatif, jurusan psikologi OUM Alustra Perlis. Apakah elemen penting dalam program khidmat masyarakat ini? Okay, elemen penting dalam program khidmat masyarakat ini meliputi perancangan yang awal di mana perlu diadakan taklimat ringkas sebelum mengadakan program tersebut. Contohnya, perlu mengadakan sesi perbincangan lah, perbincangan ringkas sebelum mengadakan program tersebut. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan nama saudara? Saya Muhammad Ikhwan Bizhaq daripada jurusan IT Rangkaian Komputer. Okey, saya nak tanya satu soalan. Yeah. Apakah matlamat program khidmat masyarakat? Okey. Secara umumnya, program khidmat masyarakat ni lebih bertujuan kepada kita untuk menyumbang sesuatu kepada komuniti setempat. Contohnya macam kalau komuniti kita tu ada rumah anak yatim atau rumah orang tua, kita boleh membuat aktiviti mesti membersihkan rumah orang tua, kita boleh membuat jualan amal untuk mengumpul derma untuk disumbangkan kepada mereka, dan juga yang paling penting sekali, kita boleh berkomunikasi dengan golongan-golongan yang kurang bernasib baik seperti mereka, sebab kita sedia maklum lah orang anak yatim dan orang tua ni mereka kadang-kadang kesunyian. So dengan membuat aktiviti-aktiviti kesukarelawanan seperti ini, kita boleh berkomunikasi dengan mereka, bersembang, menghilangkan rasa sunyi mereka, dan pada masa yang sama kita boleh belajar kekurangan seseorang itu. Okay, terima kasih kerana memberikan jawapan yang begitu berdas. Okay, kami daripada Pulau Empat, jemput JK Makanan. Kali kami kerja ada 5 orang. Antara itu kami ialah mempunyai tempat-tempat periksa, iaitu minat barga, gaster, oreo dan juga kita. Asli saya ingin memperkenalkan ada pula kami. Itulah kenalan saya. Saya Adi Iman Bahar. Saya Nur Hikmah. Saya Nur Dan saya harap semua pelajar di hadapan saya ini akan mendapat A untuk program CSR, insyaAllah. Sejak saya join OUM start 2008 ya, inilah kali pertama, jual kali yang besar dia adakan. Tahniah kepada tuan-tuan. Yeah.